Halo Sobat Innofans. Nah, penggunaan mouse bisa dikatakan sebagai salah satu perangkat peripheral yang paling wajib. Nah, meskipun kalian sudah ada touchpad di laptop, namun beberapa orang tetap memakai mouse untuk mendapatkan kendali yang lebih cepat dan akurat. Nah, apalagi bagi kalian yang memang menggunakan PC sebagai perangkat utama sehari-hari. Nah, penggunaan mouse wireless dinilai lebih nyaman dibandingkan mouse kabel. Nah, namun kalian tak bisa sembarang pilih. Kalian tentu ingin mendapatkan kualitas mouse wireless yang terbaik. Nah, namun di video kali ini, Technofans hanya akan memberikan 5 rekomendasi 5 mouse wireless murah terbaik di bawah harga 100 ribuan. Nah, namun seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat kita update konten-konten terbaru. Nah, namun pada daftar ini kami hanya akan memberikan preview singkat tanpa analisis data maupun statistik yang mendalam. Nah, untuk spek lengkap serta link pembelian kalian bisa cek bagian deskripsi di bawah video ini. Nah, rekomendasi kita yang pertama adalah mouse wireless robot M330 stylus 2.4 GHz. Dan ini merupakan mouse wireless yang memiliki build quality yang kokoh, portable, serta kemampuan wireless yang sangat fleksibel. Nah, mouse ini juga memiliki desain ergonomis yang terdapat anti-skid link di samping mouse agar kalian tidak licin saat menggunakan mouse ini. Selain itu, mouse ini juga memiliki fitur silent click sehingga tidak berisik dan mengganggu. Nah, mouse wireless ini dapat menjangkau sampai jarak 20 meter dengan presisi tinggi 1600 dpi. Nah, selain itu, mouse ini juga memiliki power saving AC chip dengan daya baterai hingga 12 bulan dan memiliki tombol on-off agar lebih hemat lagi. Nah, di pasaran, mouse wireless dari robot dibanderol sekitar harga 100 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang kedua adalah Logitech B175 Wireless Mouse. Nah, mouse wireless dari Logitech B175 sangat mudah kalian gunakan. Nah, mouse ini dengan teknologi wireless 2.4 GHz ini dapat dihubungkan ke PC ataupun desktop tanpa instalasi tambahan karena sudah tersedia koneksi yang stabil dari USB Nano Receiver. Nah, mouse ini juga memiliki bentuk mouse ambidextrous, yakni mouse tetap nyaman dipakai dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, mouse dari Logitech ini memiliki daya tahan baterai yang lebih lama hingga 12 bulan untuk pemakaian normal. Selain itu, mouse ini juga menggunakan baterai AA untuk supply daya mouse. Nah, mouse wireless ini adalah salah satu yang paling murah dari Logitech, yang mana kualitas dari brand tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, hanya dengan budget di bawah 100 ribu, kita sudah dapat memiliki mouse yang berkualitas tinggi. Kalian hanya perlu mengeluarkan kocek sekitar 95-98 ribuan untuk memiliki mouse wireless dari Logitech ini. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah Joyosense Wireless Mouse MS0002. Nah, mouse wireless selanjutnya datang dari Joyosense dengan model produk J6. Nah, memiliki desain yang unik dan nyaman digenggam dan juga terlihat mewah dengan body yang seperti itu. Nah, mouse ini memiliki 6 tombol di dalamnya dengan tambahan back dan previews untuk memudahkan dalam bekerja dan gaming. Selain itu, mouse ini juga menggunakan koneksi wireless berupa Bluetooth USB yang memudahkan untuk terkoneksi dalam laptop maupun PC kalian. Selain itu, mouse ini juga memiliki optical resolution sebesar 1600 dpi untuk performa mouse yang lebih optimal. Mouse ini memerlukan suplai daya, yakni dari sebuah baterai AA untuk penunjang operasionalnya. Nah, di pasaran, kalian dapat membawa pulang mouse ini hanya dengan mengeluarkan kocek sebesar 85 ribuan saja. Nah, rekomendasi kita yang keempat adalah Rexus Mouse Wireless Office Key 20 Silent Click. Nah, mouse wireless Rexus Key 20 dilengkapi dengan chipset sensor berkualitas, yakni PixArt PMB3065, yang akan menghasilkan sensor yang sangat presisi baik untuk pergerakan yang cepat maupun pergerakan yang pelan. Nah, selain itu, mouse ini juga memiliki desain ideal dengan ukuran dan model yang sempurna, sangat praktis untuk digunakan bekerja maupun bermain game.
Nah, selain itu, mouse ini juga sudah dilengkapi dengan nano receiver untuk dikoneksikan dengan komputer ataupun laptop, serta memiliki tingkat DPI yang dapat disesuaikan hingga 3 level, yakni 800, 1200, dan 1600. Selain itu, produk ini juga sudah dilengkapi dengan auto on ataupun off dan silent click yang membuat kalian lebih nyaman dalam menggunakannya. Nah, power supply mouse ini menggunakan baterai AA yang praktis dan mudah diperoleh. Nah, jika kalian ingin memiliki mouse ini, kalian hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar 65 ribuan saja. Nah, rekomendasi terakhir dari kami adalah Bongkyo Wireless Optical Mouse dan Minimalism MSE6. Nah, produk dari Bongkyo ini sangat mudah digunakan karena pelacakan yang cepat dan akurat akan dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memudahkan kalian. Nah, mouse ini juga tidak berisik sehingga kalian dapat bekerja dengan bebas tanpa khawatir mengganggu orang lain karena suara klik akan berkurang sekitar 90% dengan dilengkapi teknologi roll karet lebar yang sunyi. Selain itu, produk ini juga memiliki desain terbaru dengan model yang lucu dan warna yang menarik. Nah, jenis baterai yang digunakan pada perangkat ini yakni baterai tipe AA yang dapat bertahan lama tergantung penggunaan. Nah, jarak pengoperasian wireless sampai dengan 10 meter dengan teknologi wireless Logitech receiver. Nah, harga dari mouse ini cukup murah yakni hanya sekitar 45 ribuan saja. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi mouse wireless murah terbaik di bawah 100 ribuan. Nah, sekali lagi di video ini kami hanya memberikan gambaran saja tanpa menggunakan landasan statistik maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Nah, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini.